Tamara Tias Mara dan Angger Dimas berduka, sang anak meninggal dunia. Tamara Tias Mara merupakan seorang artis dan model yang pernah membintangi beberapa FTV dan film. Diketahui Tamara Tias Mara pernah menikah dengan Angger Dimas pada tahun 2017 sebelum akhirnya berpisah pada tahun 2021. Mereka dikaruniai satu anak bernama Raden Andante Khalif Pramudityo yang baru saja merayakan ulang tahun ke-6. Diketahui anak Tamara meninggal pada hari Sabtu 27 Januari tahun 2024. Pada pukul 18 WIB beberapa hari setelah ulang tahun Tamara ke-29 tahun. Belum diketahui penyebab meninggalnya Dante, namun sebelum meninggal dunia, Dante diketahui sempat dirawat di Rumah Sakit Pondok Kopi Jakarta Timur. Kabar meninggalnya sang anak dibagikan oleh Tamara pada akun Instagram pribadinya. Banyak netizen yang memberikan doa untuk Dante dan Tamara. Angger Dimas sebagai sang ayah juga memposting foto dengan sang anak dan menuliskan keinginan sang anak untuk menjadi musisi seperti dirinya.